Bagaimana nak mencari Melayu kalau kita tidak kenal Melayu? Melayu itu tamadunnya hebat. Hebat macam mana? Satu, kalau kita tengok pra-Islam. Ada pandangan yang mengatakan Melayu tamadunnya hanya bermula selepas Islam. Itu tak betul. Sebelum Islam, Melayu sudah ada tamadun. Contoh dia tamadun Sungai Batu. Tamadun Sungai Batu itu abad kelima sebelum Masih. 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sudah ada tamadun, sudah ada penempatan. Tamadun apa itu? Tamadun besi. Tahu kan Sungai Batu mana? Sungai Petani. Saya cuba pergi tengok kan Sungai Petani. Saya pergi dua kali lah. Ada apa situ? Ada tuir. Dia sebut itu tuir. Tuir ni serombong pada relau peleburan besi. Beratus, saya tak tahu sampai 1,000 ke tak, tapi beratus dia jumpa kat situ. Dan kita tak buat apa-apa. Ha, itu kita ni luar biasa. Bila dah jumpa, kita tak buat apa-apa. Tak tahu, pakai dia tengok macam tikus, tengok besi. Eh? Di Korea Selatan, dijumpai dua biji dia serombong tu. Dua biji tuir ni. Apa yang dia buat? Di seluruh kawasan itu dibuat excavation dan mereka mendapat pengiktirafan UNESCO. Kita ni beratus. Tapi baru ni dah dapat dah pengiktirafan UNESCO. Sebagai bukti bahawa sudah ada tamadun, dan tamadun itu adalah tamadun besi. Orang lebur besi buat jongkong. Kemudian diangkut ke atas kapal. Kapal itu masuk daripada muara Sungai Batu. Di kaki Gunung Jerai. Sebab tu orang jumpa kapal. Katanya ada 5 biji. Dah jumpa, dah sauh dia. Besar. Kalau orang putih tu dah lama dah dikorek. Sebab dia bangga dengan tamadun. Kita tak buat apa. Pakat pergi ambil gambar tu. Lepas tu balik. Selfie 2-3 orang. Sungai Batu. Padahal itu adalah bukti yang nyata bahawa sudah pun wujud satu tamadun seawal abad kelima. Kalau dibuktikan memang betul abad kelima, artinya ini adalah tamadun yang paling awal di Asia Tenggara. Tamadun Melayu, tamadun yang paling awal di Asia Tenggara, di Sungai Batu. Sedih, saya pergi jumpa Profesor Mohtar, student dia. Saya tanya kenapa korek pakai tangan, tak ada alat ke, canggih. Dia kata duit tak ada, tidak ada dana untuk buat excavation. Tak ada dana untuk buat excavation. Sayanglah kalau negara lain dah lama dikorek. Viking, macam mana dia menimbulkan balik kapal yang terbenam di dalam selut. Dan kemudian diletakkan di museum. Satu dunia pergi tengok dan satu dunia kata, oh, Viking ini tamadunnya hebat, tamadun lama. Kita tak boleh nak bagi tahu satu dunia kata kita hebat. Pasal apa? Tak boleh nak buat naik, duduk dalam tanah. Panggil orang, bawa mana tengok. Mana dia? Tu, dalam tanah. Hebat tu, dalam tanah. Sampai tak boleh nak buat naik, punya hebat. Ini Sungai Batu. Gila tengok. Kemudian tamadun Kedah tua. Tamadun Kedah tua. Langkah Suka. Langkah Suka ni di pantai timur. Belah Patani, Narakiwat sana. Sebelum wujud Empire Patani, sezaman dengan Kedah tua itu adalah Empire Langkah Suka. Orang silap faham. Dia ingat Langkah Suka sebelah sini. Pasal ada Langkawi. Yang tu Langkawi, bukan Langkah Suka. Langkah Suka di pantai timur. Meruas. Catatan Tom Perez, dia kata dalam abad ke-15 Kedah itu sempadan dia ialah di Beruas di sebelah selatan, dan sebelah utara itu Tanah Serim. Tahu Tanah Serim? Tandang Seri. Tanah Serim sekarang ni dalam Burma. Itu negeri Kedah dulu. Orang Kedah kata, oi, besar tak sanggup. Lah ni jadi apa? Nak paraid habis. Tinggal sikit Gangga Negara, Sriwijaya, Majapahit ni semua tamadun-tamadun Melayu ni. Majapahit, empire dia sampai ke Pahang, Terengganu, itu di bawah Majapahit. Sriwijaya ini sebelah Palembang sampai ke Semenanjung. Ini empire-empire Melayu sebelum Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Itu tadi sedikit info tentang Sungai Batu yang aku ambil dari laman YouTube. Harap para penonton dapat sebersikit maklumat awal tentang kewujudan Sungai Batu di Merbuk. Sebenarnya aku dah sampai ke Sungai Petani pada 30 Oktober 2021 yang lepas. Sebaik sahaja sempadan daerah dan negeri dibuka akibat PKP. Jadi tempat pertama yang aku tuju adalah Sungai Batu. Artifak pertama yang aku jumpa sebaik sahaja sampai di Sungai Batu ni adalah relau tempat peleburan besi. Hari tu masih awal lagi sebenarnya. Hanya aku dan isteri saja yang berada di kawasan arkeologi. Memandangkan tak ada orang, jadi kawasan tu agak sunyi sikit lah. Tapak pertama yang aku jumpa adalah tempat peleburan besi.
Ianya bertarikh 240 AD. Relau yang aku jumpa mula-mula tadi berada di tapak ni dalam jumlah yang banyak. Untuk korang lebih faham, tapak ni seolah-olah kilang mega yang mengeluarkan besi pada zaman dahulu. Kalau kita lihat saiz dia, memang luas dan besar. Ini juga salah satu tapak peleburan mesi yang terdapat di Sungai Batu ni. Untuk pengetahuan korang, tapak Sungai Batu ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan B. Oleh kerana ianya terletak di antara jalan utama Semeling dan Merbok, jadi kita terpaksa pergi ke satu lagi bahagian di seberang jalan untuk meninjau tapak-tapak yang terdapat di sana pula. Sebenarnya tapak arkeologi ni berada dalam kawasan kebun kelapa sawit, namun aku tak pasti berapa keluasannya. Mengikut maklumat yang aku ada, tapak ekskavasi Sungai Batu ni saja berkeluasan 4 km persegi. Jadi sepanjang video ni korang akan nampak pokok kelapa sawit di sekitar kawasan Sungai Batu ni. Sekarang ni kita berada di tapak peleburan mesi. Ini pula adalah pentadbiran pelabuhan ataupun kita boleh panggil sebagai Shah Bandar. Hasil penemuan dari ekskavasi arkeologi menunjukkan wujudnya pusat pelabuhan kuno dan aktiviti perdagangan. Penemuan runtuhan binaan seperti jeti kuno, dinding bangunan pentadbiran dan tapak ritual yang unik dibina menggunakan asas binaan bata menunjukkan masyarakat setempat pada masa itu mempunyai kemahiran yang tinggi dalam seni bina infrastruktur dan bangunan. Jika dilihat dari info ni, kawasan arkeologi Sungai Batu memang berada di muara sungai. Jadi tak heranlah terdapat banyak struktur-struktur binaan seperti jeti, pelabuhan dan beruntuhan bangunan-bangunan lain di sekitar sungai ini.
Kerajaan melalui Jabatan Warisan Negara telah memberi peruntukan untuk membina bumbung-bumbung bagi menjaga dan melindungi artifak-artifak yang terdapat di sini. Jadi kalau kita lihat bumbung-bumbung yang dibina ini memang bertujuan khas untuk menjaga artifak yang terdapat di bawahnya. Ini pula adalah tapak arkeologi yang telah ditandakan tapi masih belum dikaji, mungkin kerana kekangan dana. Jadi kita lihat banyak tapak-tapak yang telah ditandakan, begitu luas sekali. Tak ada. Bukan. Tapak ni begitu luas sekali, seperti yang aku cakap di awal tadi. Jadi kalau korang datang berjalan kaki untuk melawat tapak ni, mungkin mengambil masa yang lama untuk menghabiskan keseluruhan tempat untuk dilawati. Kalau ada kenderaan seperti motosikal atau basikal, aku rasa insyaAllah boleh habiskan dalam masa yang sekejap saja. Jadi aku pun ambil keputusan untuk patah balik ke kereta untuk pergi ke bahagian kedua pula, kawasan tapak arkeologi Sungai Batu ini. Alamak,
Tarik sikit. Okey, sekarang ni aku sedang bergerak ke satu lagi kawasan arkeologi Sungai Batu. Sepatutnya ia adalah tapak A dan B. Sepatutnya aku pergi ke tapak A terlebih dahulu, tapi oleh kerana pada masa aku sampai pagi tadi, jalan untuk masuk ke situ telah ditutup oleh pengawal di situ. Aku tak pasti kenapa, mungkin masa aku sampai tu masih awal lagi. Jadi aku terus masuk ke kawasan side B ni dahululah. Jadi sekarang ni kita akan bergerak ke bahagian A di Sungai Batu ni. Di bahagian bahagian A tapak arkeologi Sungai Batu ni, kita akan menjumpai lebih banyak jeti-jeti purba, Shah Bandar dan juga bangunan-bangunan yang dipercayai store untuk menyimpan biji besi sebelum diekspor ke seluruh dunia. Memandangkan kawasan ini memang betul-betul berada di muara Sungai Batu. Pada tahun 2015, para arkeologi di Sungai Batu telah berjaya menemui beberapa buah kapal kuno yang tertanam di dasar tasik sekitar kawasan ekskavasi. Kapal-kapal yang ditemui sepanjang 40 hingga 100 kaki dan dianggarkan berusia 2,500 tahun dipercayai digunakan bagi tujuan perdagangan. Kalau korang lihat di sebelah kanan nanti, ada satu kawasan yang dipercayai tasik kuno, itu di mana terdapatnya bangkai yang tenggelam di dalam tasik tersebut. Kawasan tasik yang aku masukkan tadi tu mungkin di sini ataupun di tempat lain di dalam kawasan Sungai Batu ni, disebabkan aku tak habis melawat keseluruhan kawasan ni, tapi dipercayai berada di sekitar kawasan A inilah, di mana ditemui
bangkai kapal yang terbenam di dalam selut. Memang ada usaha untuk menaikkan bangkai kapal ni, tapi ianya memerlukan jumlah dana yang sangat besar lah. Jadi ianya diabaikan. Ini pula adalah tapak jeti yang berhampiran dengan muara sungai itu. Kalau kita lihat, banyak terdapat batu bata yang berselerakan, dan mungkin juga ia adalah gudang tempat menyimpan biji besi sebelum ianya dibawa oleh kapal ke tempat lain untuk didagangkan. Untuk pengetahuan semua, kawasan ni lebih luas daripada kawasan pertama yang aku pergi tadi. Di kiri kanan kawasan ni terdapat pelabuhan Shah Bandar ataupun kompleks untuk menguruskan seluruh kawasan Sungai Batu ni. Kalau kita lihat infografik ni, kawasan ni memang betul-betul berada di muara sungai. Jadi tak heranlah banyak mungkin gudang-gudang, jeti ataupun kompleks pentadbiran Sungai Batu untuk menguruskan segala hal ehwal pentadbiran di sini. Ini satu lagi tapak jeti yang berada di kawasan Sungai Batu ni. Struktur jeti yang aku maksudkan ni adalah mungkin susunan-susunan batu bata yang membentuk kawasan jeti bagi tujuan kapal untuk berlabuh. Cukup luas kawasan ni. Rasanya aku dah tak berdaya untuk menghabiskan keseluruhan ekspedisi pada kali ni. Cuaca pula makin panas. Jadi aku rasa mungkin sekejap lagi aku terpaksa balik ke kereta untuk pulang ke hotel.
apa yang korang lihat sekarang ni adalah tapak ritual keagamaan. Satu-satunya tapak yang terdapat di Sungai Batu. Monumen ni dibina daripada bata tanah liat yang mewakili struktur bulatan dan petak. Ianya menghadap ke Gunung Jerai yang terletak berdekatan kawasan ni. Ia dipercayai sebagai tempat penyembahan Gunung Jerai kerana para penyelidik mempercayai masyarakat kuno di Sungai Batu mengamalkan amalan animisme sebelum kedatangan agama Buddha dan Hindu di kawasan ini. Yang menariknya, tak ada satu pun yang sama seni binanya di dunia ini. Ini jelas menunjukkan ianya adalah asal jenis seni bina Melayu. Menurut Prof. Dr. Mokhtar juga, agama Hindu-Buddha di Lembah Bujang ni bermula paling awal itu pada kurun ke-4 Masihi. Ini juga mengukuhkan bukti masyarakat Melayu memegang kepercayaan animisme, kemudian Hindu-Buddha dan akhirnya Islam. Jadi mungkin dalam video seterusnya aku akan kupas mengenai isu setengah pihak yang mendakwa bahawa masyarakat kuno di Sungai Batu adalah masyarakat yang mengamalkan agama Hindu-Buddha. Itu akan dikupas dalam episod yang seterusnya. Satu lagi maklumat menarik yang aku nak kongsi dengan korang adalah penemuan tuyeh sebanyak 12 juta di sekitar kawasan arkeologi Sungai Batu ni. Untuk pengetahuan korang, tuyeh ni adalah sejenis alat yang digunakan untuk mengepam angin ke dalam relau untuk mengekstrak biji besi. Nanti di hujung video ni aku akan tunjukkan tuyeh yang dimaksudkan. Aku rasa tentu korang tak dapat nak gambarkan atau bayangkan macam mana keadaan sebenar di kawasan lapangan yang aku teroka sekarang ni. Cuma apa yang dapat aku bantu adalah dengan menyelitkan video-video tentang Sungai Batu untuk korang lebih faham ataupun dapat gambarkan macam mana keadaan pada zaman dahulu melalui video-video yang aku ambil daripada YouTube ni. So, harap ini dapat memberi informasi kepada semua yang menonton video ini. InsyaAllah, aku akan buat satu lagi video sambungan daripada bahagian satu ni. Sebab aku tak habis lagi melawat kawasan tu. Kedua, aku nak lihat lagi dengan lebih jelas keadaan di tapak arkeologi Sungai Batu ini. Okey, terima kasih. Untuk korang lebih faham dan dapat gambarkan apa yang aku terangkan tadi,
ikuti video untuk ni untuk memberi kurang gambaran memandu. Betapa awalnya tamadun ini. Bayangkan ini adalah garisan masa dan garisan ini ialah tahun kosong. Dari tahun kosong ke hadapan adalah kurun Masihi dan dari tahun kosong ke belakang adalah kurun sebelum Masihi. Kesultanan Melayu Melaka dan pembinaan kota Machu Picchu di Peru adalah pada kurun ke-15 Masihi. Penubuhan Kerajaan Majapahit adalah pada kurun ke-13 Masihi. Pembinaan Angkor Wat di Kemboja adalah pada kurun ke-12 Masihi. Pembinaan Borobudur di Indonesia adalah pada kurun ke-8 Masihi. Pembinaan kali ketiga Hagia Sophia di Turki adalah pada kurun ke-6 Masihi. Pembinaan Coliseum di Rom adalah pada kurun pertama Masihi. Penubuhan Kota Petra di Jordan adalah pada kurun ke-4 sebelum Masihi. Penubuhan Kerajaan Rom kuno adalah pada kurun ke-8 sebelum Masihi. Dan lebih awal dari Kerajaan Rom kuno, wujudnya tamadun Sungai Batu. Bayangkan betapa lama telah wujudnya satu tamadun yang maju di Malaysia pada suatu masa dahulu. Pada tahun 2014, dengan menggunakan teknologi satelit, para pengkaji telah menemui laluan sungai kuno yang mana kini sudah menjadi kawasan paya dan berseluh. Di dalamnya, para ahli arkeologi tapak Sungai Batu telah menemui tinggalan kapal-kapal purba lebih kurang 40 ke 50 kaki panjang. Ini boleh disifatkan sebagai antara penemuan terpenting. Namun hingga kini bangkai kapal-kapal purba tersebut masih belum dinaikkan kerana ianya akan memakan kos yang sangat tinggi. Inilah tuye yang aku cakap di awal tadi. Kalau di Perancis ditemui 2 biji tuye. Di Korea Selatan 2 biji dan juga di Thailand tak pasti berapa biji. Mereka telah mengangkat tuye ini sebagai satu khazanah negara. Tapi malangnya di Malaysia, di Sungai Batu ada 12 juta tuye. Tapi tak tahu apa yang dah jadi.